Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di garasi kita kehadiran satu unit R15 Fitri tahun 2017. Ini parah sih, mulus banget, hampir kayak baru bro, bodinya mulus banget. Nah, ini pajak bulan 10 tahun 2021, terus surat-surat lengkap, terus knalpot juga dikasih full system racing, nobi, spakbor juga udah ganteng banget. Ini plat D Samsat Bandung Kota. Ini kilometer rendah banget ya. Nah, ini kita lihat dari tampak bodi samping. Ini modif-modif simple. Windshield udah pakai yang jenong, orinya ada. Terus knalpot racing juga, orinya juga ada, itu orinya ada. Jadi aman. Spakbor juga, ini spakbor belakang. Orinya juga ada. Jadi semuanya part ori lengkap. Langsung aja kita lihat kilometer ya, bro. Ini kalau nggak salah kilometer sekitar 11 ribuan. Lihat. 11.900 mepet ke 12.000. Jadi ini motor ya bisa dibilang jarang dipakai ya. Untuk tahun 2017 kilometer hampir 12 ribuan. Nah, langsung aja mau dengerin suara knalpot Nobi nih. Nobi ini kebetulan dia... Bentar ya, kita lihat dari samping. Nobi Neo Double S ini kebetulan dia ada dua suara. Jadi di sininya kalau kalian lihat ya, di bawahnya ini dual sound engine system. Jadi sebenarnya yang beda ini adalah di sini dudukannya. Jadi bukan dudukan sih, ini kayak buat suaranya itu saya lupa namanya apa. Ini tuh dia pakai peredam kalau yang ini. Nah, satu lagi itu yang seperti ini. Nah, satu lagi yang kayak gini. Jadi kalau yang pakai yang ini suaranya nyaring banget. Kalau pakai ini dia agak redup-redup gimana gitu. Jadi nggak keluar banget suaranya. Nah, tapi kalau didengerin sih sama aja nyaring ya. Cuma kalau pakai ini dia nyaring banget. Nanti saya update khusus buat knalpot Nobi Neo Double S ini. Sekarang kita coba dengerin suara dari mesin R15 kita satu ini ya, yang tahun 2017. Yuk. Basa-basi kita langsung nyalain. Cetekin dulu. Langsung hidup bro, aman. Ini kita balikin lagi tuh mas. Ini suara knalpot dari Nobinya ya. Ya agak nggak ngebas banget, tapi ketahan suaranya kayak gitu. Soalnya kita lihat ya dari bodi sampingnya, ini ganteng banget parah sih. Oke, kita langsung ke sampingnya lagi. Coba kita gas tipis-tipis ya, bisa teman-teman dengerin suaranya. Aman ya, sekarang coba kita tutup lubang ininya, terus kita dengerin suara mesinnya. Wah, nggak bisa guys, ini udah ditutupin. Wah, nggak bisa keluar suaranya, masih tetap keluar. Jadi ntar kalau mau yang dengerin suara mesin halusnya, saya ganti dulu pakai knalpot orinya. Nanti japri aja langsung ke WA-nya, nanti saya kasih suara yang orinya tanpa knalpot racing. Ini keren banget sih ini knalpot Nobi full system, dia udah kayak mirip-mirip titanium gitu ya, tapi bukan sih. Oke, okay. Ini kelistrikan semuanya normal ya. Bisa kita coba cek dari mulai dari klakson, lampu jauh, lampu sen, dan yang lainnya. Pertama kita coba klaksonnya. Nyala. Kita lampu sennya. Ini juga nyala. Kita lihat lampu spakbor belakangnya juga nyala ya. Terus sebelahnya. Nyala ya. Lihat lagi. Nyala juga. Sekarang kita coba lampu tembaknya ya, kita lampu tembaknya ya. Kita hidupin dulu bentar, oke, buat ngecek lampu tembaknya. Kita coba lampu tembak. Lampu tembak nyala, lampu jauh juga nyala. Lampu hazard, kita coba lampu hazard. Hazard depan, kiri kanan aman. Belakang juga aman. Kita cek disc brake-nya, masih tebel, nggak kekikis. Oh, ban depan belakang masih ori ya, pakai rod liner.
Terus di depan juga sama, nggak kekikis, seal aman, nggak bocor tuh. Sebelah sini juga sama, oke aman. Ini variasiannya tuh udah lumayan lah, tinggal nambah-nambahin dikit udah ganteng maksimal sih. Kalau tuh ada wingletnya, ini winglet, terus ada windshield jenong, knalpot racing, biar makin gahar kalau dipakai Sunmori ya. Terus spakbor merek, kita lihat di sini, kelihatan nggak ya? Nah ini mereknya VND. Ini spakbornya mereknya VND. Langsung aja kalau yang minat sama motor ini, tanpa basa-basi lagi langsung aja japri di nomor WhatsApp di bawah ini ya. Kayak biasa langsung aja japri nomor WhatsApp di bawah ini. Ini saya buka harga di 21.750.000 udah bisa dapat satu motor yang like new banget. Dari segi body ya like new, mesin juga halus, semuanya aman, tinggal pakai aja. Ini pajak bulan 10 tahun 2021, platnya tahun 2022, plat D, Samsat Bandung Kota. Kalau mau perpanjang itu gampang banget, bisa kita atur. Langsung aja kotak ya di WhatsApp di bawah ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa kalau suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you.